Menyambut revolusi industri 4.0, MNC Finance menggelar Rakernas tahun 2019 dengan tema Go Digital Transformation to Improve Profit and Quality. Rakernas ini dihadiri oleh seluruh branch manager, area manager, general manager hingga jajaran direksi PT MNC Finance. Rakernas MNC Finance 2019 dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada nasabah, serta evaluasi kinerja tahun 2018 dan target kinerja tahun 2019. Pada Rakernas ini, Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo juga turut hadir untuk memberikan arahan agar MNC Finance memiliki grafik pertumbuhan yang terus meningkat, dengan menekankan akurasi, kecepatan, bisnis model yang benar, dan determinasi dalam menjalankan roda perusahaan. Beliau mengasih arahan itu mengenai yang penting, paling penting itu dari itu masalah produk ya. Jadi pemilihan produk itu yang menentukan. Kedua memang masalah speed ya. Service kita harus lebih cepat dan lebih baik. Itulah yang menurut kita yang bisa kita mengkompet bank. Kalau tanpa itu, saya pikir ya kita juga tidak akan bisa berkembang ya. Tahun 2019 ini kami akan mengembangkan lebih banyak lagi aplikasi, baik untuk enhancement maupun untuk aplikasi-aplikasi baru lainnya. Jadi di luar BKM, di luar Bank Kredit Mobile, kami masih memiliki beberapa aplikasi. Tahun kemarin pembiayaan kami mencapai 2,6 triliun. Tahun ini kita menargetkan kenaikan sekitar 10-15%. Jadi angka di sekitar 2,9 triliun. Dari hasil rakernas yang telah digelar, di tahun 2019 ini MNC Finance yang bergerak di bidang pembiayaan kredit mobil bekas via showroom, kredit kepemilikan rumah, dan kredit multiguna akan fokus pada peningkatan volume penjualan, kualitas produk pinjaman, serta pengembangan aplikasi bank kredit mobile demi memberikan kemudahan dan layanan terbaik bagi nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan.